Oke, selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Senang sekali saya John Mudi Marie Taylor Saragiah Yahya Saradim Dabi Talib Marpaung Bebe. Panggilannya Beh. Bertemu dengan Anda di sini dan setelah Anda akan kami sajikan dengan acara-acara yang menarik di sini nanti. Kita ceritanya ada di acara Smart Friend ya, panggung gembira Smart Friend nih, Metro TV. Nanti akan ada penyanyi-penyanyi yang terkenal baik di dunia maupun di akhirat. Baik, langsung saja kita tampilkan penyanyi yang sudah tidak asing lagi. Raja dangdut kita, Hanapi. Siapa ya? Omay, Romay. Romay Irama, tepuk tangan yang meriah. Padahal belum jadi. Oma bewoknya udah cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Senang sekali. Saya berada di sini. Rika, ingatkah kau padaku? Aku Roma tolol. Lupa ini. Baiklah, saya akan bawakan lagu saya yang cukup lama. Saking lamanya saya lupa ini. Bagaimana kalau lagu baru? Setuju yang di sana, setuju? Yang di sana setuju? Saya tidak. Baik, saya akan bawakan lagu lama yang saya rilis ulang kembali. Dulu aku suka, dulu aku suka, dulu, 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 dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya, suaranya dong ya, coba sekali lagi saya ulangi ya. Ini kayak nyinden, omong, bukan nyinden. Saya ulangi sekali lagi ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sekarang kata-kata mau tak mau, kata takut tak mau tak mau tak. Minuman keras, apapun namamu, akan ku minum lagi dan tak akan ku minum lagi, walau setetes. Dan narkotika, nama tetanggaku. Sekian saja, sampai jumpa, terima kasih. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Roma Irama. Ya. Dan penyanyi berikutnya, tidak asing lagi di dunia dan akhirat, juga cukup terkenal di keluarganya. Ini penyanyi ini cukup aneh ya. Wanita bukan, pria bukan. Dia penyanyi. Jadi namanya Biduaria. Kita panggil saja A.A. Sandra Saputra, tepuk tangan. Yeah. Selamat malam. Apa kadabra? Ya, perkenalkan saya A.A. Sandra Saputra, saya biduarinya, dulu saya waria karirnya, karir saya sebagai penyanyi jadi biduarinya. Ya, sebagai biduarinya saya juga seperti wanita-wanita biasa, ya. Punya tamu bulanan gitu loh, Bang. Pernah suatu malam Akika nyari toko sama warung ya, tutup semua. Aduh, tamu bulanan gitu. Akhirnya kesel-kesel akhirnya pakai sabut kelapa, tau gak lo, Bang? Lumayan daya serapnya tinggi.
Cuman 10 meter jalan lecet. Akhirnya kita ganti pakai lakban, rapat. Pas disabut rontok semua. Botak sekarang. Baik, saya akan bawakan album perdana saya yang kedua. Album perdana saya yang keempat maksudnya. Tambah banyak. Sebuah lagu dari Ungu. Ungu. Tulisannya kan U-N-G-U. Ungu. Sebuah lagu dari Ungu. Andai ku tahu, bapakmu tahu, bila tak ada janda, terpaksa waria, rasanya sama, cuma tempatnya beda. Yang beri untuk Alasan Jasa Putra. Tapi juga ya. Yang terakhir kita ambilkan bintang tamu ini penyanyi yang mempunyai kekurangan tapi juga mempunyai kelebihan. Dia mempunyai cacat yaitu tunanetra. Kita panggilkan Hase Pirama. Tepuk tangan untuk dia. Saya akan bawakan lagu Kembalikan Nadia. Saya senang di sini karena saya punya cita-cita juga seperti penyanyi yang sudah ada sebelumnya. Itu penyanyi yang trio. Mereka mengambil nama hewan, trio macan, trio kwek-kwek, itu pasti terkenal. Saya juga mau bikin trio juga. Trio kus-kus. Ya, saya akan bawakan lagu Kembalikan Nadia. Tuhan, tolonglah hamba. Sengsara. Udah sengsara belum? Belum? Dari sengsara. Udah belum? Belum sengsara ya? Dari sengsara. Belum? Matiin aja sekalian. Karena cinta, Helia kadang wede mohtar macam, emang ada masih dari tima atau kenapa? Selim Marcelino, Ramadina Ahmad Alam. Selim Marcelino, Ramadina Ahmad Alam. Ya ikan Fauzi, akhir nama Sari Lala. Ibi Astriya, Amina Cendraga. Zainal Abidin, Muksumal Da'ala Damsin, Damsin, Damsin. Zainal Abidin, Muksumal Da'ala Damsin. Kadang wede mohtar mutsin alat. Ewaan masih beri timah atau penuh. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.